Viral di media sosial, seorang pria yang berjoget tanpa baju di depan Polsek Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terlihat pria berbadan tambun ini berjoget dengan hanya mengenakan celana panjang tanpa baju. Dia berjoget ala-ala para pembuat konten joget di aplikasi TikTok. Aksi pria yang viral di media sosial ini membuat Kapolsek Kunir Ibtu Sugeng Susanto geram. Pihak kepolisian pun meminta yang bersangkutan untuk memberi klarifikasi. Dalam klarifikasinya, pria ini menjelaskan bahwa video itu dibuat hanya dengan tujuan untuk menghibur dan tanpa maksud merendahkan pihak kepolisian.